Saya pakai hitam mata. Iya. Adik-adik kok ambil bahasa. Vlog Mas Parman. Nge-vlog. Alhamdulillah kita sekarang berada di, jadi gini, Palu kena tsunami, kita hijrah ke Malang. Rencana sementara sambil nunggu anak-anak mentalnya balik. Ternyata malah kerasan di Malang. Gak gelem balik nang Palu maneh. Kemarin tuh ada kata mereka, orang pengusaha Anumbako, orang dari itu Pulau Bawean, namanya Pak Sang. Terus memang ngefans sama Gus Nur. Terus loh, rumah saya nganggur besar di Panjen, suruh nempatin aja. Wah jauh banget. Besar. Ya, jadi kita beli tanah di sini, saudaraku. Mana ini anu ya, sawu jajar ya? Nanti kita, jadi aku tadi wong sawu jajar, wong Malang. Alhamdulillah, limo steplesan tuh dibang. Nggih, Pak Sugih. Nggih. Oh, insyaallah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam, jadi hari ini ceritanya Palu kena tsunami, terus rencana hijrah ke Malang sebentar, rehabilitasi mentalnya anak-anak ini. Kan Dek Sanum kan waktu gempa kan di sana, di dalam pesantren ini, Dek Sanum kan udah hijrah dulu ke Malang sementara sambil nunggu kok Palu kondusif. Ternyata malah kerasan di Malang, kerasan. Ya udah, bismillah, ada rezeki, akhirnya jadi orang Malang kayaknya. Beli tanah di sini, sawu jajar. Barakallah ya. Sekarang peletakan batu pertama sama tumpengan. Ayo malah tumpengan. Nah. Sudah. Ayo Mas Parman. Monggo. Marhaban ya nurul aini, marhaban marhaban jaddal husaini, marhaban marhaban ya nurul aini, marhaban marhaban jaddal husaini. Marra'a wajah
Hah? Anu wis kadung gak butah iki. Resapan sing samping iki. Oh, resapan. Kalau ini seperempat menit pun jernih ya kan. Panjang ternyata deh. Makanya kok melebu dan paralon ini. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngevlog rek, ngevlog. Jadi alhamdulillah jadi orang Malang koyo ewes yo. Rencana hijrah sementara di Malang, ternyata anak-anak kerasan di sini. Tapi pondok pesantren di Palu tetap jalan sistem ya, semakin bagus ngajinya. Di daerah Sawu Jajar. Lumayan di sini harga tanah mahal. Kan dengan bandara kan cuman 25 menitan. Ini di sini pasarane sak metere wis 3 juta. Antara 4 sampai 3 juta per meter. Masya Allah. Oke Mas, mriki bandara pinten lama? Sekitar setengah jam. 30 menit. 20 sampai 30-an. Nggih, macet 30 menit nggih. Nggih, mboten macet, Pak. Mboten macet nggih. Kita sudah ada gudang, sudah fondasi. Dongan norek moga-moga lancar, insyaallah. Belum ini 1 meter, Bro. Nggih. Terusnya 1 meter. Ini kan sepatunya 1 meter. Sepatu, nggih, sepatu kotaan nggih, nggih, kayak ayam niku. Oh ini kita sih orang bolo, berarti tasik kurang jeru gitu. Nulis terus itu dimiliki sewida, pengen nebak 1 meter. Jadi dimiliki 1 meter sewida, cakar ayam. Cakar ayam ya melbu nih, pinter. Kita hitungan dugi mriki. Ngedue, kados ngebor nih gue. Iya, kados ngebor. Di pesantren dulu nggak gitu. Pokoknya cakar ayam di dalam blek-blek, bro, ngonten. Boten tanpa aku bumi ini. Tapi ya masih gempa. Ternyata air di Malang ini seger, bening. Makanya ke orang kerasa di Malang yo. Ternyata banyune waduh. Ini kita kemarin ngebor 21 meter. Terus pakai mesin double jet yang ditanam kan. Coba yo, bening airnya. Ini langsung bisa diminum ini, digelogok bisa ini. Tinggal oh ya. Gak ada suara bising. Gak ada suara sanyu, karena sanyunya ditanam. Seger ya. Oh, boleh diminum ini kayaknya ya. Kudu ngombe ya aku. Oh, seger kan. Subhanallah. Ini jamnya anti air dah itu. Wis, pamber.
Alhamdulillah. Rezeki ini lancar yo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dadi wong arema. Ya wis, makasih yo ngene yo. Dadi doakan lancar khusus Jawa Timur, enggak jauh-jauh, enggak usah ke Palu. Di Malang. Nanti mudah-mudahan buka pesantren di Malang. Yo. Alhamdulillah. Nyambung. Pak Soleh. Yeah.